Oke, mari kita tengok Mary Homestay. Oke, Mary Homestay dari tepi jalan. Kita boleh nampak signboard besar I love Mary Homestay. Dan view-nya terus Gunung Kinabalu. Oke, jom kita pergi tengok dalam Mary Homestay. Kita boleh order. Oke, depan sini terus boleh parking lah. Boleh buat dua parking, kereta parking. Tapi kalau Asia, tiga kereta lah. Kereta kecil boleh tiga, kereta besar satu atau dua. Oke, jadi inilah homestay yang kita akan duduk. Oke, bila kita call owner, kita akan bagi satu password. Buka pintu utama dan dia akan letak kunci dekat sini lah, dalam peti ini. Ini kita akan key in password dia. Jadi kita buka. Oke, dia buka kunci, dia akan bagi kunci. Dia akan bagi kunci lah. So, kita buka pintu dan inilah biliknya, inilah rumahnya. Okay, inilah rumah homestay. Okay, so dalam bilik ni ada, so inilah ruang utama, ruang tamu. Dan size lah, adalah orang duduk. Okay, tapi TV tak ada. Ada tapi aircon ada. Kita ada. Lepas tu, lepas kita masuk, dia akan ambil kunci bilik. Kunci-kunci dalam kunci. Tapi kunci lupa aku. Okay. Dan nah, ruang tamu. Oh, nah, ke arah kiri adalah ruang bilik. Ini ada bilik utama, ini bilik satu, bilik paling besar lah. Okay. Boleh simpan semua pakaian di sini. Ini katil, katil queen dalam bilik utama. Katil queen ni ada dalam bilik tempat utama ni ada, ada dia punya toilet sendiri lah. Toilet kering. Okay, ada tisu. Bilik, toilet. Kita ada pintu sendiri. Okay, dia ada shampoo dan shower cream. Shower cream. Okay. Lantai kita nanti saja ada ke tak ada. Tes. Ada water heater kah? Tak ada water heater. Tak ada. Air sejuk biasa saja, air pipe biasa. Okey. Dia ada aircon, ada kipas semualah. Aircon dan kipas. So, inilah bilik utama. Bilik paling besar lah. Okey. Keluar dari bilik utama, ada bilik-bilik lain. Bilik kedua, bilik kedua, bilik kecil. Tengok. Okey. Ada bilik kecil. Ini kira katil queen juga. Bilik orang. Okey. Ada aircon. Ada kipas. Okey. So, kita ada orang dulu lah. Ada orang baring. Okey. Di luar. Bilik kedua. Okay, ni black store. Ni black ketiga pula. Black nombor tiga. Alamak, lock. Okay, ambil kunci kejap. Okay, kunci tadi ambil di sini. Kita pergi buka black ketiga. Okay, ni black ketiga. Lebih kurang juga size yang black kedua tadi. Black on. Okay, inilah view dia. Bilik kedua. Kita aircon sama saja dengan bilik kedua tadi. Aircon. Okey, dan ni bilik keempat. Oh. Sorry, agak berselerak. Dan bilik keempat.
Sama saja. View macam bilik kedua dan ketiga. Okey, seterusnya ini bagian dapur. Oh, ada toilet. Dan di sini memang tak ada water heater lah. Dia ada satu switch saja, switch lampu. Dan toilet macam biasa sama dengan bilik utama. Shower je. Okey. Okay, toilet standard. Dan ni bagian dapur. Dapur ada sejuk. Dan masak. Dan periuk nasi boleh buat. Dan inilah air panas periuk nasi boleh masak nasi. Okay, ini semua. Okay, kalau yang nak halal punya, sini dia adalah untuk halal-halal saja. Okay, ini bahagian untuk barang-barang kan halal. Jadi ada tanda lah halal. Dan ini untuk yang barang-barang non halal. So, contohnya barang-barang. Okay, kalau pinggan-pinggan ni, ya. Yeah. Kalau ada yang masak-masak tidak halal, ya, ambil yang sebelah sini. Dan kalau yang untuk halal punya, kita ambil sebelah sini lah. Dia rasa kot. Yang kot mungkin tengok gaya dia, kalau hijau halal, cawan pun hijau halal. Okay. So, kalau yang kalau yang non halal punya, dia warna putih, warna campur-campur putih. Okey, saya tengok yang lain. Ah, betul. Okey. Okey, nah, kalau yang halal pun hijau. Okey. Ada ada sabun. Pisau pun ada satu lah. Tahu tadi dekat sini peti sejuk. Okey, gas ada, api ada. Okey, ni peti sejuk. Okey, lepas tu kat sini dia macam ada jual air lah, kalau beli RM1. So ini adalah ikut jujuran masing-masing lah. Kalau dah beli, beritahu dekat mana lah. Air mineral RM2 sebagai tontonan. Ada meja makan kecil. Okay, ini pun sama. Saya rasa ini pun untuk dijual. Ini dia orang makanan tradisional Sabah. RM10. Lihat apa nama ni. Okay, lepas tu ni ada juga area mini market. Ini pun kita boleh beli-belilah. So ini pun macam tadi juga. Ini kata tadi itu untuk kejujuran masing-masing lah. Okay, duit masuk kat sini lah. Jadi, kalau Indo Cafe ni RM1. RM1 beli, lagi RM1 ke sini. Okay, dan brush gigi pun RM3.50. Kita beli, kita beli kat sini. Ada lagi yang macam cili tadi. Milo, Milo RM2.50. Minyak masak pun ada, minyak masak. Okay. Gula RM1.50. Okay, ni kalau yang nak belilah. Okey. Lagi cup pun ada yang RM4. Okey, satu ni pun RM1.50. Dia beli ni pergi masak panas. Okay. Ada sabun-sabun, ada sabun mineral RM2. Contohlah nanti saja tu. Okey. So ini lah. Inilah dia. Aku dapur dan toilet. So, jadi kita pergi tengok bagian belakang pula. Nah, bagian belakang, bagian belakang ni kita boleh bawa duduk-duduk lah. Dia ada juga tempat BBQ, dia ada juga tempat BBQ dan tempat jemur. Dan tak boleh lupa juga ada mesin basuh. Okay, boleh basuh-basuh kat sini.
Jadi tadi ada sabun cuci, beli. Okey, boleh tengok kat sini belakang tu ada air. Sinilah air yang orang mandi tu. Boleh lalu ke sana, itu ada jambatan. Okey, lalu jambatan. Situ kawasan dia. So hari ni petang ni keadaan sungai sangat deras, so kita orang tak boleh mandilah. Mungkin boleh mandi area yang sungai, area utama dia dekat sana. Kita boleh pergi sana dan mandi. Tapi kawasan ni pun saya tak pasti boleh turun tak, sebab tadi pergi sana tengok ada pagar ditutup. Tapi jambatan tu boleh lalulah, ada orang lalu tu jambatan di sini. So awak, kita tak boleh turun bawah sana terus mandilah. Kita mungkin kena pergi area utama mandi sana. Okey, tarikan utama juga. Wah, tengok dari sebelah terus nampak Gunung Kinabalu. Ha, inilah dia Gunung Kinabalu. Ini bahagian sisi rumah. Oh, bahagian tepi. Mungkin ada yang nak buat aktiviti, bolehlah kat sini buat aktiviti. Okey. So inilah dia rumah sini. Mary Homestay. Inilah kita boleh tengok. Kita jalan-jalan. Kita balik pada kawasan depan. Okay, Mary Homestay. So bolehlah, siapa yang berminat bolehlah cuba-cuba call owner. Jalan utama. Itu jalan utama kat area sini, terus parking je. Memang takkan terlepas je, sebab signboard I Love Mary Homestay tu memang besar. Okay.